Pemirsa, ribuan orang mengikuti parade budaya merah putih yang digelar di lapangan Banteng, Jakarta. Acara ini bertujuan untuk melestarikan keragaman budaya di Indonesia. Memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia, Sinergi Merah Putih menggelar acara parade budaya merah putih di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Dalam acara yang bertema Jayalah Selamanya ini, diikuti kurang lebih 10.000 peserta. Parade Budaya Merah Putih turut dimeriahkan penampilan artis-artis ibu kota. Acara ini bertujuan untuk melestarikan dan menjaga keberagaman budaya Indonesia. Kali ini kami mengonsepkan budaya, kenapa? Karena budaya bagian dari identitas bangsa kita. Ya kan? Jadi budaya yang kita gaungkan sekarang ini untuk supaya kedepannya kita rawat, kita jalankan terus gitu. Parade Budaya Merah Putih juga bertujuan memajukan ekonomi masyarakat kecil dengan menggelar BUT UMKM. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Eri Nugraha, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan.